guys, welcome back at Beatmakers, ya! Jadi sekarang kita masuk ke top game ketiga RRQ versus GeekFam, game ketiga ya guys. By the way guys, buat kalian semua yang mau beli diamond, langsung aja dicekain predikan diamond. Tapi sekarang diamondnya lagi ada kenaikan harga lah dari pusatnya, langsung dari Muntun. Jadi langsung aja ke predikan diamond, atau kalian bisa langsung WhatsApp, linknya nanti gua taruh di description. Oke guys, jadi si Albert akan menggunakan Hayabusa dan si GeekFam menggunakan link ya guys ya. Gila loh, lawan GeekFam aja RRQ ini sampai kayak kesusahan gitu. Padahal dulu tuh kalau tiap lawan GeekFam tuh bakal selalu menjadi game yang gampang gitu, gak tau kenapa coy. Sekarang malah jadi susah ya guys ya ini ya. Tapi gimana lah, namanya juga beda personil sekarang ya guys, jadi agak susah sih. Oke, farming dulu. Dan R7 di sini akan menggunakan Alice, dan si cuan itu akan menggunakan Ruby ya guys ya. Oke, Ipin menggunakan Hilda, dan Lemon menggunakan Carmilla. Terakhir Lemon waktu dia pakai Carmilla itu waktu lawan Onyx ya guys, dan itu dibantai. Oke. Lo baru sadar lo kalau GeekFam ini pakai Digger lagi. Aneh banget mereka nih, ngapain pakai Digger kayak gitu ya guys ya? Aneh banget sih. Oke. Semuanya langsung farming tuh. Gak jelas banget, cok. Ngapain sih mereka pakai Digger tuh? Emang mereka ngerasa kayak tadi tuh Diggernya efektif ya? Padahal kalau buat tight game tuh jelek banget tuh. Gue gak terlalu suka ya guys sama meta Digger feeder tuh, agak-agak tolol sebenarnya, cok. Tapi ya udahlah, namanya pro player tuh punya strategi sendiri sih. GeekFam ini ya guys ya, punya strategi sendiri, coy. Oke. Si Link-nya langsung mengambil red buff terlebih dahulu. Dan kita di sini Albert sih harusnya bakal kaya banget sih Albert ini guys ya, karena awal-awal dikasih makan sama Digger feeder dulu nih. Oke, lumayan dapat duit dikit-dikit lah guys ya dari tambahan ngekill si Digger tuh. Oke, Albert langsung mendapatkan buffnya. Tinggal red buff. Kok ceilingnya udah sampai dapat red buff sih? Albert baru dapat blue buff doang. Gara-gara diganggu Digger sih, emang Digger feeder nih awal-awal agak sedikit pengganggu, cuma akhir-akhir tuh gak ada gunanya, cok. Lemon di sini akan melawan Hilda ya guys ya. Kalau Carmilla lawan Hilda memang, kalau Carmilla jago ya guys ya. Carmilla tuh lawan Esmeralda aja menang, cok. Gue baru tahu, cok. Oke, baby yo. Uy, gila licin juga tuh LG-nya, hampir mati ya guys ya. Leuga, wih, datang si Joker, wih, si Joker gak peduli ya guys ya. Kok aneh gitu ya guys ya. Jadi kayak Digger ini bener-bener gak mau ngekill siapapun gitu ya, supaya RRQ ini bener-bener gak bisa dapet duit ya guys. Dari game pertama lo kayak gitu loh. Oke, Joker menyengkaratin Lemon, cuma gak ngekill ya guys ya. Oke, langsung buka-buka map lagi, gak jelas banget. Dan R7 sepertinya akan farming dengan bebas. Wih, ditarik Flicker sama Ruby-nya. Dan R7 berhasil di take down oleh Ruby ya guys ya. Luar biasa, boy. Oke, tapi di situ ada Albert yang ingin membunuh Ruby ya guys ya. Waduh, gak mati coy. Nice banget kena retrigenya ya guys ya. Oke, tapi Albert masih hati-hati. Didatengin sama Baby Yao. Hati-hati biji burung, jangan sampai mati ya guys ya. Oke, mendapatkan kill kembali dengan nge-kill seorang Digger ya guys ya. Oke. Ayo, woy, itu rusuhin tuh. Biar Link-nya gak dapet buff tuh. Bahaya kalau Link-nya dapet buff ya guys ya. Ayo dong, kill dulu itu. Come on. Ayo dong, kill dulu. Awas, oke. Waduh, gila. Aneh banget guys, meta Digger feeder tuh dari dulu sampai sekarang gak pernah jelas ya guys ya. Udah mati 7 emang Digger feeder tuh. Emang sih nge-kill dia gak dapet duit. Cuman ya, gak ada fungsinya aja. Cuma buka map doang ya guys ya. Kalau misalnya tim yang pakai Digger feeder itu ya guys ya, kalau mereka gak backup, gak dirusuhin segala macam, itu kayak percuma gitu sih. Aneh banget ya guys ya. Oke, sudah mendapatkan turtle lagi dari Albert. Sepertinya di game ketiga ini RRQ menjadi saat-saat gila dan saat-saat mendominasi ya guys ya. Tapi kita belum boleh senang dulu sih guys, takutnya nanti kena comeback sih. Cuma kalau Hayabusa versus Link ya guys, kalau benar-benar udah late game, itu jauh lebih menang Hayabusa sih. Jauh lebih menang Hayabusa guys, lebih enak sih guys ya. Oke. RRQ saat-saat menguasai map di game ketiga kali ini ya guys ya. Oke. Albert sedikit iseng kepada si Baby Yao. Sudah sekarat Baby Yao-nya. Kenapa oleh Hayabusa ya guys, memang Hayabusa. Oke, dan si Ervin dan juga LG telah menghabisi dan memperkosa Parsia ya guys ya. Jadi by the way, GeekFam nih, apa ya guys ya, berani banget ya buat ngelepas Kufra ke LG. Si Finn tadi ngebantai pakai Valir, dilepas lagi Valirnya. Mereka tuh biji kelantungan kalau udah pakai Valir sama Kufra ya guys ya. Gak bisa itu dilepas, itu cocok. Oke. Mati lagi, gak jelas banget sumpah itu Digger, cok.
Gak tahu gue fungsinya apa. Kalian tuh lemon ya guys ya. Mau bijinya disodok dan diperkosa dua orang, tetap aja gak bisa mati dan gak bisa dibunuh ya guys ya. Dan LG pun datang untuk membackup seorang lemon, Baby Yao. Sepertinya, aduh, hampir aja terkena Kufra di situ ya guys ya. Dia kayaknya sadar, oh kayak tadi si Albert ya guys ya, sudah legendary dengan memperkosa seorang digger ya guys ya. Oke oke oke, LG hati-hati LG kena Parsia. Aduh sakit banget, gila coy coy. Masih hati-hati banget itu, Parsia ini memang hero tai kucing ya guys ya, benar-benar sakit banget. Oke nice banget, nice banget, nice, nice. Wow, aduh ipinnya satu hit lagi dapat shield coy. Wih gila hoki banget, wih Albert ini kayaknya seneng banget dia main biji joker ya guys ya. Udah diisep terus ya tadi biji si joker lo, aneh banget ya itu guys. Sumpah ya guys. Oke oke oke, langsung cicil dulu natu. Pinnya mati lagi kena ulti Parsia kayaknya ya guys ya. Kena ulti Parsia kayaknya cok. Oke lemon, lemon, lemon. Hati-hati lemon, lemon, aduh. Aduh mon, jangan sampai mati. Tapi lemon buset terbatak banget cok. Gila si Link nyodoknya kayak gak ada rasa. Wah gila si LG cok. Ketangkep lo pada Linknya lo. Aduh tapi sayang banget ya guys, gak jatuh atau kena ini guys, kena skill 1 cok. Nah ini R7 juga free farm banget, duitnya sampai 3400. Tapi duit Albert di sini 4500. Sepertinya game ketiga RRQ menjadi saat-saat menggila dan saat-saat mengamuk ya guys ya. Bantai semua boy, bantai semua boy. Oke RRQ berhasil mengamankan turtle ya guys ya. Dan kita di sini fit saat-saat sangit mengincar seorang Baby Yao ya guys ya. R7 pun sudah saat-saat menggila. Wah ini baru nih, ini baru kayak RRQ yang main. Jadi ikut semangat gue buat nge-cast-nya ya guys ya. Kayak benar-benar agresif itu kelihatan banget sange-sangenya boy boy. Oke oke bird bird. Oke farming terus. Duit si Albert gua rasa benar-benar udah saat gila. Itu joker iseng banget tuh mau ngikutin Hayabusa terus co. Padahal gak ada efek ya guys ya, karena Hayabusa tuh punya retri juga co. Gak bakal keganggu anjir. Gak bakal keganggu sih kalau gue bilang. Oke di kill terus. Nice banget Finnnya. Oke tidak ada yang bisa bunuh Finn. Tapi tiba-tiba Finnnya malah mati ya guys ya. Dan R7 pun juga telah datang. Tapi awas sekarat, sekarat. Yaudah balik dud, balik dud, balik dud. Aduh malah bersin kampret, kampret. Oke dapetin gold buff lagi Baby Yao. Ini dari segi duit sih Geek Fan udah kalah banget sih. Kayaknya Geek Fan ini mentalnya langsung ngedown ya abis kalah di game kedua ya guys ya. Padahal di game kedua tuh harapan mereka buat menang loh, cuma mereka malah kalah. Aduh Albertnya ke shutdown sama Hilda co. Wah gila R7 ya guys ya, langsung disodok semuanya. Aduh tapi malah kena tusuk Link. Aduh kenapa tiba-tiba jadi kayak berantakan gini lagi loh. Finn jangan sampai mati juga Finn, bahaya Finn kalau lo mati Finn. Hati-hati Finn, hati-hati Finn, hati-hati Finn. Aduh hati-hati, ngeri banget gue liatnya. Tapi Lemon kita lihat di atas berhasil mendapatkan kill 3,0 sekarang skornya ya guys ya. Luar biasa. Dan tower pun Lemon gak dapat. Lemon kabur dulu Mon, kabur dulu Mon. Hati-hati Mon, jangan barbar Mon. Hati-hati, 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 hati-hati. Hati-hati. Waduh gila dipentung lagi coy. Awas hati-hati Mon, hati-hati Mon. Oke Lemon berhasil mendapatkan kill seorang digger ya guys ya. Dikejar terus sama si Joker dan dikejar terus sama Ipin. Tapi Lemon kenapa main Camilla badak kayak gini ya coy. Sumpah ya, memang kekuatan dari biji logam mulia tuh terlalu silau ya guys. Jadi dia main Camilla tuh udah kayak menteng ya. Tapi memang Camilla tuh keteng. Cuman kan Lemon main dia sebagai fighter ya. Badaknya sampai itemnya item tank semua gila. Punya pala banteng, punya sayap pula ya guys, buat terbang ke dalam vagina ya guys, luar biasa. Dan Joker pun akhirnya mati juga sepertinya. Waduh Jokernya masih bisa selamat tapi turtle berhasil dapatkan sama Albert. Dan kita Parsia pun juga berhasil di takedown. Dan Digger yang pun kena takedown lagi. Cuma tinggal Link sekarang ya guys ya. Tower akan didapatkan sama biji gelantungan didapatin tinggal di atas. Lemon versus everybody. Dipentung pun gak ada guna ya guys ya. Waduh gila cok. Waduh oke okay, berhasil di ulti sama Hayabusa. Oke okay, Hayabusa dari si Albert masih depan. Oke okay, balik dulu Bert, jangan terlalu nafsu Bert. Ini Araki cuma tinggal dapetin Lord tiga sudah menang nih. Woi apa sih? Woi itu tengahnya defense cok. Aduh sayang banget itu coy coy. Oke okay, oke okay. Bunuh rubinya, sodok rubinya. Sodok rubinya luar biasa boy boy. Gila gila ini baru nih RRQ nih. Skornya 2-3-7 kan seru nontonnya ya guys ya. Masa game 1 ke 2 kayak ketat kali ke celana dalam cewek gitu. Ini kan enak kalau ditonton ini cok.
kayak ngebantai. Wih, mon. Waduh, sange kali itu orang sama Lemon, cok. Wih, Lemon tetap aja tidak bisa mati, guys ya. Tata, wah, salah sodok linknya bodoh kali si baby yang ini, cok. Kenapa dia? Gua katain bodoh ya, padahal kan dia pro player ya, guys ya. Oke, aduh, Lemonnya mati, cok. Aduh, di outplay sama link, anjir. Aduh, kena main-main sama link, cok. Wah, nice banget kalian lihat. Tembok para biji tidak bisa digocek sama link ya, guys ya. Langsung di flicker, bos. Langsung kena tangkap GG kali gila itu flicker, kampret. Dan kita di sini R7 melawan Ruby. Nah, kalau Alice lawan Ruby ya, guys, itu kayak enggak akan ada yang menang sih sebenarnya, karena dua-duanya hero lifesteal ya, guys ya. Ini replay R7 tadi ya. Wah, ini keren banget sih. Gua enggak nyangka kalau bisa predik kayak gitu loh R7-nya. Langsung kena flicker, cepret gila GG wepret, coy ngaceng gua lihatnya, kampret. Oke, tower tengah pun sudah akan dihancurkan oleh RRQ Albert ya, guys ya. Nice banget. Hati-hati. Aduh. Ngeri banget itu. Oke, berhasil dibantai oleh Albert ya, guys ya. Luar biasa. Dan sekarang skornya pun sudah 289 ya, guys ya. RRQ semakin menggila dan semakin membantai ya, guys ya. Gila, duit Albert udah 8.500 loh, guys. Sangguh, gila emosi. Itemnya full item tank ya, guys ya. Gak ada item damage sedikit pun loh. Itu gak heran kalau dia badak. Dia bener-bener badak kayak orang sinting gitu, coy. Oke, push lagi, push bawahnya, push. Wih, ditahan sama Digger lo, kurang ajar nih mani Digger, cok. Bantai aja, bersodok aja itu Bert, si Digger ya, Bert. Aduh, tapi kita lihat ya, guys ya, minionnya jadi ke-clear loh. Tapi Lemon di atas benar-benar tidak tersentuh. Dan tidak ada yang bisa membunuh Lemon ya, guys ya. Terlalu kuat, terlalu badak, dan terlalu bersilau biji logam mulianya ya, guys ya. Parah, men. Anyway, ini by the way udah mau menit 12 nih. Langsung lord aja ini, cok. Gak usah kelamaan ya, guys ya. Come on. Oke, langsung tower dulu. Aduh, ayo bantai aja turbo. Oke, rubinya sekarang sudah menjadi setipis kondom bocor ya, guys ya. Bantai aja itu, woi. Bantai itu linknya. Aduh, gak kena shadownya, cok. Nice banget. Bantai, nice. Linknya si baby ya udah mati. Nice banget, Tigernya mati juga. Tinggal tersisa Hilda dan juga Parsia. Dan Lord pun di menit ke-12 telah muncul ya, guys ya. Udah, ini tinggal Lord doang nih. Come on. Tinggal Lord doang nih. Aduh. Ayo guys. Loh, kok kagak ngelord ya, guys ya. Padahal udah menit 12 loh. Strategi apa sih RRQ ini sebenarnya? Gak ngerti gue. Masa gak pede buat ngelord? Padahal si itu kan baru mulai loh. Kok gak dari tadi ya? Bingung gue, cok. Gak ngerti lah gue, guys ya. Otak-otak pro player ini, guys ya. Oke, cepat. Lord dulu, itu bantai lagi aja tuh Digger, gak guna itu jokernya ya, guys ya. Oke, sodok aja terus, mantap. Oke, Lordnya pun sudah datang ke tengah ya, guys ya. Ini RRQ cuma tinggal nge-end doang sih kalau kayak gini ya, guys ya. Come on, tinggal di-end doang ini. Aduh, Parsianya nge-ulti, aduh, clear dong. Minionnya sih ke-clear sih, tapi Lordnya nggak bakal kena efek apa-apa ya, guys ya. Oke, Diggernya udah ulti, bantai semuanya, boy. Atas, bawah, jebolin semuanya, coy. Ayo, Bert, sodok itu linknya, Bert. Aduh, linknya masih ada ulti, sayang banget ya, guys ya. Aduh, Bert, awas, Bert, hati-hati. Aduh, Albert dibawa ke fonten dong kalau kayak gini. Bert, aduh, Bert, lu ngapain sih, Bert? Sange banget sih lu, sampai ulti Ruby ke sononya dibawa lah ke fonten, coy. Aduh, jadi rata dong. Tapi kita lihat di sini Lemon masih bertahan hidup, masih memiliki immortal. Aduh, jadi wipe out dong. Ya, jadi wipe out dong kalau bisa-bisa. Tapi masih di R7 sih. R7 HP-nya masih penuh ya, guys ya. R7 HP-nya masih penuh. Aduh, linknya ada ulti lagi. Aduh, selamat. Aduh, Lemonnya malah mati, coy. Si Albert itu ngapain sih? Harusnya bisa end, coy. Goblok banget dia malah nge-ulti loh. Aneh, coy. Oke, kita bantai itu. Digger itu. Aduh, guys yang harusnya udah end game. Jadi belum end game loh, gara-gara si Albert blunder. Gak jelas sih si Albert nih, sumpah, cok. Ayo, itu bantai linknya tuh. Bantai itu linknya. Mati, cok. Bisa mati itu, cok. Aduh, satu hit lagi. Sayang banget, sumpah, coy. Oke, itu siapa yang paling depan? LG? Oh, Lemon pun juga datang. Tapi nih, sumpah sih, ini hero RRQ ya, guys ya. Kalau kalian lihat, guys ya, ini tuh udah kayak 3 hero tank, cok. Carmilla, Kufra, sama Alice ya, guys ya. Itu tuh kayak 3 hero tank itu, cok. Batak semua 3 hero-nya ya, guys ya. Link tuh susah juga sih mau ngebunuh mereka. Mau bunuh siapa, cok? Semuanya badak-badak gitu, anjir.
Oke oke, minion udah masuk. Ayo guys, end guys. End lah, aduh masa gak bisa end sih. Oh sumpah sih tadi Albert sih, aneh banget ya guys, harusnya udah end dari kapan tahu ini coy coy. Lemon dikeroyokin, lihat tuh guys ya, Lemon tuh dikeroyokin 5 hero tuh kayak gak ada rasanya loh. Gila badak kali, aduh baru mati dia guys ya. Bahaya juga nih kalau Lemon mati nih, aduh jadi udah ada Lord lagi. Bert, Bert, masa ke comeback sih Bert, Bert. Bahaya nih coy kalau ke comeback ini. Oke, kita di sini LG masih berada paling depan. Udah coy, langsung Lord aja. Albert nunggu apa sih? Langsung Lord aja coy. Ini tuh udah enak banget ya guys, karena Linknya tuh udah gak punya buff ini coy. Kenapa gak langsung Lord aja ya? Sayang banget anjir. Apakah cuma gara-gara nungguin Lemon sih guys ya? Lemonnya lagi mati soalnya. Oke oke, bantai itu, bantai, bantai. Aduh, mana ini hero-nya sampai gak kelihatan ya guys ya. Nice banget, Parsianya mati. Tapi Finn ke takedown sama Baby Yao ya guys ya. Itu masih dikejar cok Linknya cok. Aduh, Linknya gak ada yang ngejar ya guys ya. Sayang banget cok. Aduh, yuk, si R7 lagi ngejar siapa cok? R7. Oke, dapat ruby. Kejar terus ruby-nya coy. Aduh. Ayo dong. Masa gak bisa end sini? Udah mati dua lagi nih cok. Langsung Lord lah ini. Gak usah nunggu lama lagi anjir. Oke oke, RRQ Ake sudah mau mulai Lord ya guys ya. Dari tadi lo ditungguin buat nge-Lord loh. Aduh, tapi Linknya si Baby Yao itu kayak berusaha buat ngecolong Lord loh. Tapi dijaga secara total sama R7 ya guys ya. Gak dikasih masuk buat ke-Lord. Oke, langsung dikejar dulu. Nice banget. Oke, tapi tantangannya juga kejebol. Juga jebol. Nice banget, Linknya dikejar terus sama Albert. Gak bakal dikasih pulang ya guys ya. Gak bakal dikasih pulang. Nice. Oke oke, tinggal sekali lagi co. Sekali lagi. Aduh, Baby Yao-nya masih bisa selamat anjir. Aduh, tapi gak apa-apa lah, RRQ masih mendapatkan Lord ya guys ya. Baby Yao-nya gak bisa dibunuh loh co. Licin banget ya, padahal gak ada buff loh guys. Tapi bisa licin gitu co. Kampret, kampret. Dan oke, kita lihat Lord ketiga sudah datang ya guys ya. Sudah berada di mid. Ini Albert gak boleh sampai blunder lagi sih kalau gak end lagi nanti ya guys ya. Konyol cok kalau udah menang tuh jadi kalah ya guys ya. Bantai, 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 bantai. Bert, Bert, Bert. Wah, lu kalau mati lagi sih konyol. Untung udah end ya guys ya. Nice one. RRQ berhasil mempertahankan win streak ya guys ya. Luar biasa. Oke lah guys, jadi kita aja tetap video kali ini. Thank you buat kalian semua udah nonton. Tetap support aja nih RRQ. I love you everybody. Bye.